Minit kan? Ya? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insan 'allamahu al-bayan. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. Maksudnya apabila telah nyata terjadinya hari kiamat itu, dikatakan oleh ahli tafsir waktu itu ialah apabila turunnya suatu pekikan, pekikan hari kiamat, dan ia adalah tiupan, tiupan trompet. Dia selalunya diterjemahkan dengan trompet lah, ya, tetapi ini trompet untuk hari kiamat punya, ya, yang sesuai untuk menghancurkan dunia ini. Ya, wahiya nafkhatul akhirah. Dan tiupan itu, pekikan itu adalah tiupan trompet, tiupan trompet yang tiupan terakhir, ya, untuk menghancurkan dunia ini. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keadaan hari kiamat yang tak boleh tidak dia akan berlaku. Tak boleh tidak, tak boleh tak jadi. Ya, hari kiamat ini dia mesti jadi, dia mesti berlaku. Ya, kalau dalam hidup kita ni kadang-kadang ada perkara yang boleh, yang akan jadi, dijangka jadi, tapi tiba-tiba tak jadi. Ha, jangka nak tunang tak jadi tunang, dah bertunang jangka nak kahwin tak jadi kahwin. Ya, tetapi hari kiamat ialah perkara yang tak boleh tidak dia akan jadi, akan berlaku juga bila tiba masanya. Ya. Dan ia adalah hari kiamat yang laisa liwaqa'atiha kazibah. Laisa liwaqa'atiha kazibah, maksudnya hari kiamat itulah hari yang tidak ada keraguan padanya. Ya, kerana zah telah nyata, Allah telah menyatakan dalil-dalil tentang hari kiamat itu. Ada dalil yang bersifat aqliyah, ya, dalil akal pun boleh menerima tentang hari kiamat. Hari di mana segala balasan baik dan jahat akan dibalas oleh Allah. Ha? Di mana dari segi logiknya, dalam dunia ni tak semua kebaikan dapat balas baik, dan tak semua kejahatan dapat balas jahat. Maka di sana tentulah akan ada hari kiamat yang menyempurnakan pembalasan-pembalasan ini. Begitu juga, ha, kalau kita tengok,
biji benih yang dah mati, benih daripada pokok tu, macam benih getah. Saya kecil-kecil dulu selalu main benih getah, biji getah bulat je. Kadang-kadang kumpul buat biji congkak, korek lubang buat biji congkak. Apa biji getah tu tuan-tuan, mati. Kalau kita tengok mati, kering. Dia kering je rupa dia. Tetapi dia boleh menumbuhkan pokok getah semula apabila dia disiram dengan air dan seumpamanya. Maka begitulah kita besok, walaupun telah mati, kita boleh dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Sebagaimana ada seorang tua, dia nak memainkan Rasulullah bila Rasulullah sebut tentang hari kiamat, tentang hari hidup semula selepas mati. Orang tua ni dia ambil, dia korek kubur lama-lama, dia ambil tulang-tulang tu yang dah reput sangat, dia pegang dengan penuh berhati-hati supaya tak pecah, tak hancur. Dia bawa depan Nabi. Lepas tu dia kata, "Muhammad, tengok ni, ini tulang orang yang dah mati lama dah." Dia pun ramas tulang tu. Dia ramas tulang tu jadi debu bertaburan depan muka Nabi Muhammad SAW. Lalu dia kata, "Tulang kita dah mati, dah jadi tulang, dah jadi debu macam ni, nak hidup balik, nak hidup balik." Dia nak lawan cakap Nabi Muhammad. Lalu Allah mengajar Nabi Muhammad menjawab hujahan dia dengan suatu ayat dalam surah Yasin. "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "yuhyiha," yang akan menghidupkannya, yakni tulang yang dah hancur jadi debu itu, "allazi ansha'aha awwala marrah," yang mengadakannya ketika dia belum ada lagi. Dia belum jadi tulang lagi, dia belum jadi orang lagi, dia belum jadi manusia lagi. Tulang pun tak ada, daging pun tak ada lagi. Allah jadikan dia bagi ada. Apalah susahnya apabila Allah nak hidupkan dia semula, setelah dia mati dia jadi tulang, tulang jadi debu, tidaklah susah bagi Allah. Itu dari segi akalnya. Kemudian dari segi dalil sam'iyahnya, adalah as-sam'iyah, dalil sam'iyahnya, dalil Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang diperdengarkan kepada kita, ya, tentulah banyak membicarakan tentang hari kiamat ini. Ya, baik. Kemudian di sana ada ahli tafsir sebut, "lam tujad nafsun tukazibu biha kama kanat tukazibu fid dunya." Bila berlakunya hari kiamat tu nanti, tak ada seorang pun yang dapat mendustai hari kiamat itu, yang dapat bercakap olok-olok tentang hari kiamat itu. Tak ada siapa pun. Hari ini orang kafir misalnya, macam saya cerita tadi lah, orang tua dalam surah Yasin tu, umpamanya dia olok-olok bila Nabi Muhammad kata ada hidup semula selepas mati, dia gelak-gelakkan Nabi, dia olok-olokkan Nabi. Tapi bila hari kiamat tu betul-betul berlaku nanti, tak ada siapa boleh olok-olok dah, tak ada siapa boleh main-main dah. Kerana dah berlaku betul dah, dah terjadi betul dah. Macam orang yang tak percaya dengan COVID-19 ya. Dia tak percaya, dia kata bohong. Mati hari-hari orang mati, orang mati kencing manis pun ramai, orang mati darah tinggi pun banyak, orang mati denggi pun banyak. Dia kata ini semua konspirasi je ni. Kalau takdir Tuhan tiba-tiba dia kena COVID-19, dia pening kepala sampai biji mata tak nak terasa, biji mata nak tersembul keluar. Dia rasa dia tak ada selera, badan dia lemah, macam-macam. Macam kawan saya dia cerita, sakit, pening, mata rasa macam nak tersembul, dia kata. Macam nak tersembul biji mata, dia kata. Macam-macam tuan-tuan. Bila dah jadi ke dia, baru dia tahu. Baru masa tu dia tak kata apa. Ada pun satu video tuan-tuan, seorang perempuan barat lah, saya tak ingat, Eropah ke Amerika ke Britain ke, saya tak ingat. Dia ni masa dia sakit dia buat video. Masa dia kena COVID-19 dia buat video. Dia cakap dia nak kata sesalnya, masa dia sihat dia tak percaya dengan COVID-19 tu. Dia olok-olok, dia gelak-gelak, dia tak percaya. Bila dia kena COVID-19 tu baru dia tahu, dan dia tak boleh kata apa dah. Maka begitulah hari kiamat. Hari ini
Ada orang boleh olok-olok main-main tentang hari kiamat. Tapi bila hari kiamat tu nanti betul-betul berlaku, tak dapat kata apa dah, tak dapat ejek, tak dapat olok dah, sebab memang dia betul-betul berlaku. Ya. Baik. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah, hari di mana dia akan merendahkan orang yang direndahkan dan dia akan meninggikan orang yang ditinggikan. Hari kiamat ni ialah hari di mana ada orang yang Allah akan rendahkan dia, rendahkan kedudukan dia, hinakan dia, rendahkan status dia, dan ada pula orang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan status dan kedudukan dia. Ada pula orang yang Allah tinggi. Wa hiya khafidatun li'a'da'illahi fin-nar rafi'atun li'awliya'ihi fil-jannah. Itu bukan ayat Quran, itu tafsir. Tafsir oleh Muyassar Tafsir. Dia kata hari kiamat tu nanti Allah akan merendahkan musuh-musuh Allah duduk dalam neraka. Musuh-musuh Allah, Allah hinakan mereka dengan meletak, mencampakkan mereka ke dalam api neraka. Rafi'atun li'awliya'ihi fil-jannah. Dan Allah akan memuliakan awliya-awliya-Nya, kekasih-kekasih-Nya, dengan meletakkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Takhfidu aqwaman ila nar. Takhfidu aqwaman ila nar, direndahkan satu kaum dia dengan didudukkan dalam neraka. Wa tarfa'u akharina ila jannah, dan mengangkat kedudukan satu golongan yang lain dengan meletakkan mereka di dalam syurga. Wa qala Atha ibn Abbas, berkata Atha dan Ibn Abbas, takhfidu aqwaman kanu fid dunya murtafi'ina. Di hari kiamat nanti Allah akan rendahkan satu kaum, satu golongan yang atas dunia dulu murtafi'in. Golongan ni masa atas dunia dia duduk tinggi, kedudukan dia tinggi, status dia tinggi, martabat dia tinggi. Sampai SOP pun dia terbebas. Walaupun kalau beranak seorang-seorang je, tak siapa boleh melawan. Saya bukanlah beranak hari tu, kan bulan April, Mei yang tahun lepas, bukan beranak. Saya masuk hospital sebab apa? Pembedahan empedu, kan? Tak siapa boleh melawan saya. Sahabat-sahabat ramai telefon, Allah kalau boleh lawan nak datang ni ustaz. Tapi SOP ni ustaz, Ustaz Abdul Jabbar Rosli tu, orang kat Pahang kalau tuan-tuan kenal kan. Dia mesej dekat anak saya, beritahu ayah, kalau tidak apa pak cik datang ni, dapat datang ni SOP ni kan. Pasal SOP. Tapi bila dia beranak, suku sakat, suku sikit semua datang kan. Tu kadang kita kadang tu yang kita marah tu, bukan pasal apa kan. Saya harap beginilah. Jangan harap apa, kadang-kadang ialah pihak hospital kadang serba salah, polis pun serba salah. Orang terkenal je dah, kita lah sedar diri. Walaupun aku terkenal, aku kena ikut SOP juga. Jangan bagi datang, jangan datang. Pak Long, Pak Ngah, Pak Usu, Kak Tim, Kak Tom, jangan datang, ni SOP ni. Dah ni kita biar, kan, jadi kadang-kadang tu. Jadi nak cerita tu contoh je lah. Tapi nak ceritanya, hari kiamat tu nanti kata ahli tafsir ni tuan-tuan, Atha' dan Ibn Abbas, dia kata apa? Allah akan merendahkan pada hari itu orang yang dulunya ketika di dunia kedudukan dia tinggi, murtafi'in. Masa hidup di dunia status hidup dia tinggi, tapi di akhirat dia akan direndahkan kedudukannya oleh Allah. Sebab apa? Sebab hidup dia tidak ikut dan tidak mematuhi perintah Allah. Wa tarfa'u aqwaman kanu fid dunya mustada'fin. Di hari kiamat tu juga Allah akan mengangkat tinggi kedudukan orang yang ketika atas dunia dulu mustada'fin. Atas dunia dulu dianggap golongan yang lemah, golongan yang daif, mustada'fin. Tetapi hari kiamat nanti Allah akan angkat statusnya, kedudukannya menjadi kaum yang mulia, yang hebat di hari kiamat nanti tuan-tuan. Jadi kalau kita ni berkedudukan tinggi di dunia, berdoa dan berusaha supaya kekal tinggi di hari akhirat. Kalau kita ni di dunia daif, lemah, kedudukan rendah, orang bawahan, jangan susah hati, jangan sedih. Kita masih ada peluang untuk menjadi orang yang berstatus tinggi, berkedudukan tinggi di hari kiamat kelak tuan-tuan, dengan iman kita, ibadat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza rujjatil ardu rajja. Iza rujjatil ardu rajja, maksudnya iza hurrikatil ardu tahrikan syadidan,
apabila digerakkan, digegarkan bumi itu dengan gegar yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa busatil jibalu bassa, maksudnya wa futtitatil jibali taftitan daqiqan. Itu sebutan Muyassar tafsir. Dia kata busatil jibalu bassa tu futtitatil jibalu taftitan daqiqan. Bumi itu akan dihancurkan, bukit akan dihancurkan, bukit-bukit dan gunung-gunung, taftitan, sehancur-hancurnya, daqiqan, sehalus-halusnya. Hari kiamat tu nanti antara gambarannya, bukit tu akan hancur sehancur-hancurnya. Bukit tu akan jadi halus sehalus-halusnya. Hancur sehancur-hancurnya, halus sehalus-halusnya. Fakanat haba'an mumbassa, maka afasarat ghibaran wabab ghibaran, maka jadilah gunung atau bukit tu tadi debu-debu. Itu gambaran dia. Ma fasarat ghibaran, jadilah bukit itu tadi debu-debu, mutatayiran, yang berterbangan fil jawi, di udara. Qad zaratul rih, akhirnya dia ditiup, dihamburkan oleh angin. Gunung tu tuan-tuan, kalau kita tiup tak bergerak gunung. Tapi bila hari kiamat, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya, halus sehalus-halusnya, sehingga dia terbang berhamburan ditiup angin. Gunung terbang berhamburan ditiup angin pada hari kiamat. Membayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Gunung hancur terbang ditiup angin. Kita macam mana tuan-tuan? Kita yang bukan gunung ni, halus je, apa jadi kita? Ya. Kemudian kata ahli tafsir lagi, iaitu Imam As-Sa'adi, fa asbahatil ardu, ya, tidak nak jenguk masa dia. Baru 14 minit. fa asbahatil ardu. Maka menjadilah bumi itu laisa 'alaiha jabalin. Sebenarnya doa tuan-tuan dimakbulkan oleh Allah. Selama ni bila ustaz ceramah lebih lama panjang, tuan-tuan kata nanti, ya Allah, biarlah ustaz ni jadikanlah dia ceramah pendek, dia tak panjang. Jadi Tuhan memakbulkan doa tuan-tuan. Tapi Tuhan nak makbulkan doa, Tuhan kena datangkan sebab musabab. Jadi sebab musababnya tuan-tuan apa dia? COVID-19. Jadi kerana COVID-19 ada SOP, tak boleh lama-lama dah, 20-25 minit, setengah jam macam tu lah kan. Itu dia, dimakbulnya doa tuan-tuan, ya. Jadi tolong doakan saya sihat tuan-tuan. So nampaknya tuan-tuan jenis doa makbul ni. Tolong doakan saya sihat, ya. Fa'asbahatil ardu laisa, maka jadilah bumi itu laisa 'alaiha jabalin. Bila dah hancur semua gunung-gunung tadi, jadilah bumi itu tak ada bukit dah. Wala ma'lamin, dan tak ada penunjuk arah. Apa maksud tak ada penunjuk arah juga? Kita boleh kenal kedudukan kan? Sana ada empat point kan? Sini ada apa, arah nak pergi ululangan contoh. Pasal ada bangunan kan? Ada bangunan, jadi kita tahulah, oh tuan tu belah-belah. Bila bayangkan bila bangunan runtuh, gunung tak ada bukit, tak ada, rata je. Mana nak tanda? Mana marah apa poin dari itu, mana? Mana duduk apa poin dari itu? Mana rumah runtuh lah. Itu maksudnya. Bila gunung bukit dah terbang berhamburan ditiup angin. La jadilah bumi itu laisa 'alaiha jabal, tak ada bukit. Wala ma'laman. Tidak ada apa nama ni? Tidak ada penunjuk arah. Qa'an safsahan, rata, rendah dan rata je. Hari kiamat tu nanti rendah dan rata je bumi ni tuan-tuan. Tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada lubang, tak ada apa. Rendah dan rata je. La tara fiha aywajan. Macam tuan-tuan apa kata, apa kacang. Kan tuan-tuan punggah kacang dalam baldi kan. Bila punggah tu, kacang tu rata tak? Tak kan? Dia ada tinggi, ada rendah, betul? Bila tuan-tuan goncang baldi tu, akhirnya kacang tu rata tak? Rata. Gitulah imbang bayangannya. Bumi tu digoncang sehingga tinggi rendah tak ada dah kat bumi ni. Rata dah masa tu. Jadilah bumi tu tak berbukit, tak ada tinggi rendah, rata. La tara fiha aywajan, tak nampak lagi pada bumi itu lengkungan-lengkungan, wala amta, dan tempat tinggi.
Ha, tanah tinggi pun tak ada, tanah rendah pun tak ada dah pada hari kiamat itu. Ya. Wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum azwajan salasa. Yani fi zalikal yawm. Fi zalikal yawm tu tafsir tuan-tuan ya, bukan ayat Quran. Tuan-tuan bezakanlah ya, ayat Quran dengan tafsir. Fi zalikal yawm, maka pada hari itu, ya, kamu jadi tiga golongan. Manusia ini terbahagi kepada tiga golongan tuan-tuan. Inqasamtum salasa firqin bi hisbin a'malikum alhasana wa sayyi'ah. Pada hari kiamat tu nanti tuan-tuan, kita manusia ni terbahagi tiga golongan. Ha, terbahagi tiga kluster. Oh, istilah kluster lebih bagus kan? Ha, istilah tiga kluster. Ya? Eh? Kluster apa tuan-tuan? Dia terbahagi tiga kluster. Ayat 7 kata kita manusia pada hari kiamat nanti terbahagi pada tiga kluster. Kluster apa tu tuan-tuan? Ayat 8 sebut salah satu kluster tu. Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Ha? Maka salah satu klusternya ialah ahlul manzilatil aliyah, iaitu kluster yang berstatus tinggi. Ya. Kluster yang berstatus tinggi. Kalau kita hari ini kata apa? Kluster kayangan kan? Tapi istilah kluster kayangan tu dia lebih kepada ejek kan? Ejek golongan yang berasa dia hebat apa semua, duduk di kayangan kan? Anak bagus semua. Ya? Ha. Dia kata kluster yang pertama ahlul manzilatil aliyah, kluster yang berstatus tinggi. Bukan berstatus tinggi kat dunia, status dia tinggi ke akhirat nanti. Ya? Humul ladhina, mereka tu siapa? Humul ladhina kanu mayamina mubarikina ala anfusim wa kana ta'marum fi ta'ata. Okey, mereka itu siapa? Orang yang sejahtera hidupnya, berkat hidupnya pada diri mereka, dan adalah a'maruhum, adalah apa, umur mereka. Siapa mereka ni? Siapa yang dapat kluster tinggi? Siapa yang akan termasuk dalam golongan kluster tinggi besok di hari kiamat? Di padang mahsyar, siapa yang akan tergolong dalam kluster tinggi nanti? Wa kanat a'maruhum fi ta'atillahi. Ciri pertama, umur mereka dihabiskan dalam mentaati Allah. Umur tu habis dalam ketaatan kepada Allah tuan-tuan. Habis kita terlepas lah kot ya. Saya terlepas lah ustaz. Saya muda-muda dulu, Aru Vespa, Sanggam, Bobby, Agale, Lagja, muda-muda. Tua-tua ni lah baru. Bukan cerita tuan-tuan, ni cerita orang lain. Tua-tua ni lah ustaz baru datang surau-nya, ngajinya, solat jamaahnya. Dulu Agale, Lagja, Sanggam, Bobby. Ha? Harga dua khan-khoran dera pisyakoi dakulu tera. Umpamanya. Habis tak dapat merasa lah ustaz kluster tertinggi ni. Sebab umur ni sebagai. Jangan. Dia ada dua cara kita nak selamatkan umur kita yang dah terlepas. Cara pertama, taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita menyesali umur kita yang telah, jumlah umur kita yang telah kita sia-siakan. Dengan keinsafan dan keazaman bahawa umur yang dibakikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, taubat. Yang kedua, cara kita nak kembalikan umur kita kepada yang bermanfaat dan dinilai tinggi oleh Allah, bulan Ramadan lah peluang, iaitu malam Al-Qadar. Kita terlepas berapa umur? Katalah kita insaf, kita sedar, kita lepas kita pencin. Pencin berapa umur? 55. Kan? Dah 55 tahun aku biru. Lepas pencin barulah ingat nak. Bukan cerita tuan-tuan. Yang kecil hati pula ya. Ini cerita orang lain. Dah 55 tahun lah baru nak ke surau masjidnya dengan kuliahnya. Apa nak buat ni ustaz? Tak apa. Kita boleh rebut lebih daripada 55 tahun balik. Kita boleh rebut balik lebih daripada 55 tahun. Tu. Pastikan setiap malam kita beribadah pada bulan Ramadan. Salah satu malam confirm jatuh pada malam Al-Qadar. Dan kalau kita beribadah pada malam itu, kita akan dapat 1000 bulan. Nak bagi 1000 bulan tu berapa tahun, menyamai berapa tahun?
berapa tahun kita dapat? Setahun, dua tahun. Artinya kita boleh rebut balik masa-masa lalu kita yang dah terlanjur tu dengan dua cara yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Ya? Yang kedua, wahumuttabi'una bi'ihsanin. Mereka itu juga pengikut kepada kebaikan. Kluster tertinggi yang akan dapat ke status kluster tertinggi di hari kiamat nanti, yang ciri keduanya ialah mereka itu mengikut kebaikan. Semua yang baik ikut, yang tak baik tak ikut. Ya, cari, mereka mencari kebaikan-kebaikan dan ikut. Ikut, ada je kebaikan ikut. Benda baik je ikut. Tak ada soal jawab, tak ada tanya-bertanya. Summa ajaba nabiyahu. Dan mereka itu golongan yang kagum dengan Nabi SAW. Kagum dengan Rasulullah. Bukannya kagum dengan artis, kagum dengan tokoh-tokoh tertentu, tidak. Mereka kagum dengan Rasulullah SAW. Kasih sayang mereka hanya kepada Rasulullah. Ingatan mereka hanya kepada Rasulullah. Yang mereka nak ikut, yang mereka ingat, yang mereka sayang, cinta dan rindu adalah Rasulullah SAW. Kalau ada tiga perkara ni dalam diri kita, tuan-tuan, insya-Allah ada harapan jadi kluster. Kluster tertinggi di hari kiamat kelak. Kemudian kluster bawah pula. Kluster bawah yang kedua, golongan kedua. Kluster kedua diterangkan pada ayat yang ke-9. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Dan di dalam pada ahlul manzilati di alul manzilatid daniya. Ini kluster berstatus hina. Ini kluster hina tu, dia tak kata kluster bawahan dah. Dia di akhirat dia tak ada istilah bawahan dah. Di dunia ni kluster tinggi, kluster rendah. Dia tak ada istilah hina, tak ada. Kluster tinggi, kluster rendah. Walaupun praktikalnya mungkin menghina, tapi sebutan tu masih rendah. Ya, ataupun paling rendah marhain, kan? Dia tak sebut. Tapi di hari kiamat dia main hina je dah. Ya, ahlul manzilatid daniyah, kluster yang hina. Kita hendaklah jaga baik-baik supaya kita tidak jadi kluster hina di hari akhirat kelak. Wa qala al-Hasan humul masyaimu ala anfusih. Mereka itu adalah golongan yang kesialan bagi diri mereka. Kesialan bagi diri mereka. Kecelakaan bagi diri mereka. Kenapa? Ataupun kita boleh sebut kluster celaka. Boleh? Kalau nak bahasa kasar sikit lah, kluster celaka, kluster sial. Kalau nak bahasa kasar lah, kan? Kalau nak bahasa lembut, kluster hina. Itu dia, bahasa lembut sikit. Kenapa mereka jadi kluster kesialan? Wa kanat a'maruhum fil ma'asi. Sebab apa? Umur mereka dihabiskan untuk maksiat. Umur habis buat maksiat tu, masya Allah. Ya, daripada muda sampailah dah tua tu dah lemah sikit, dibantu oleh tongkat ahli, dibantu oleh ubat tu ubat ni, ya, masih maksiat lagi. Sebenarnya dah tak larat dah nak menari dekat ronggeng ke apa ke, makan ubat kuat supaya boleh menari lagi, kan? Maknanya umur dihabiskan dengan maksiat. Ini kelas siapa yang umurnya dihabiskan dengan maksiat, kemudian dia tidak bertaubat bersungguh-sungguh dengan taubat nasuha, kemudian dia tak rebut peluang seperti malam al-qadar di bulan Ramadan, mereka akan jadi kluster hina. Wal'iyazubillah, di hari akhirat lah. Janganlah tuan-tuan, ya, kita duduk dalam kluster hina. Kejap tengok masa ni. 28 minit dah. Yang tak sempat kluster yang ketiga. Tak sempat kluster ketiga, tuan-tuan. Jadi saya kena ikut SOP. Bahaya kan, kita kalau tak ikut orang kena je denda itu ini, kan? Orang lain tak ikut tak apa. Orang lain kalau tak ikut, buka kertas siasatan. Itu orang lain. Kalau kita terus dapat, kan? Itu dia. Jadi dah 28 minit, minta maaf. Saya terlajak tu minta maaf lah, kan? Sahabat kata 25 minit tadi, 3 minit tu break. Break, kan? Kita tak perasan dan sedap-sedap cakap. Apa? Dua-dua handphone saya lagi pakai untuk rakaman. Jadi selalunya saya ada satu handphone letak untuk jam running, kan? Dia tak ada di sebelah saya. Jadi saya pakai tempat yang sama. Jadi bila buka apa nota ceramah tu, dia tak nampak lah jam tu. Itu yang jadi leka tu. Kalau tidak, saya
terjaga di masa itu, ya. Jadi untuk malam ni tuan-tuan, itulah yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah jumpa lagi lepas Ramadan dalam kuliah-kuliah kita. Moga-moga suasana kita lebih baik, tambah baik, ha, daripada suasana sekarang. Kita bersyukur, ya tuan-tuan. Terima kasih, ya, apa nama ni, doakan saya, hulurkan bantuan kepada saya selama saya terlantar lebih kurang setahun, ya, setahun. Saya sekarang bolehlah, tetapi walaupun kesihatan, sedikit cerita sikit status kesihatan saya, saya dah bolehlah, tapi tidaklah sama macam dulu, sama macam sebelum ni. Sebelum ni bukanlah sihat sangat, tapi sekarang ni taklah sesihat sebelum ni. Dulu boleh memandu sendiri, sekarang buat masa ni memang tak boleh memandu sendiri, anak yang kena bawa ke mana-mana. Kemudian dulu saya boleh turun naik kereta seorang je dengan dibantu oleh orang rumah. Rumah tukang kat kursi roda. Sekarang tak boleh, kena ada dua orang bantu. Seorang nak pegang daripada belakang. Bila saya nak naik kereta tu, seorang kena pegang kain saya kat belakang. Yang anak pula kena tunggu depan. Sebab kadang-kadang kalau punggung saya tak tangkut atas kursi tu, dia boleh jatuh ke bawah. Ada sekali berlaku tuan-tuan, punggung tu tak sangkut ke kursi, jatuh dia. Masih baik anak yang belakang ni pegang, yang depan yang angkat naik. Jadi sekarang ni, gitulah lebih kurang. Bandingannya macam ni lah tuan-tuan. Kalau 5 tahun yang lalu, sehari tu saya boleh ada 3 ceramah atau 2 ceramah, eh, sehari. Tapi nampaknya hari ni, nak sehari ceramah tu pun susah jugalah. Tapi bolehlah, sehari sekali ceramah tu boleh digagahkan. Masa saya muda-muda tu tuan-tuan, tengok Tuhan ambil kita punya dunia sikit-sikit. Masa saya muda-muda tu tuan-tuan, sehari 6 kali ceramah. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, tu ceramah umum pukul 9, pukul 10. 6, dalam sehari 6 ceramah. 5 tahun yang lalu Tuhan dah tarik, tinggal 3 je. 3-4 tu bolehlah gagah-gagah ceramah sehari. Hari ni nampaknya Tuhan dah ambil lagi. Tuhan dah ingat, dekat dah tau. Kau dah dekat dah tu, jangan banyak-banyak cakap lagi, jangan banyak-banyak cerita lagi, dah harus tu sudah dah. Jangan nak benda-benda lain pula dah. Kau dah dekat sangat. Dah tinggal satu kali hari je ceramah yang kau mampu dah, ya. Uzur tuan-tuan, itulah dia tuan-tuan, insyaAllah. Jadi untuk itu kita, tuan-tuan doakanlah saya, ya. Sebab saya, apa, masa saya atas meja pembedahan, saya memang 90% saya rasa saya tak ada dah lepas tu. Sebab doktor pembedahan saya tak masalah, orang keliru. Ustaz bedah empedu, ustaz apa masalahnya? Memang empedu tak ada masalah. Tapi saya ada muscular dystrophy. Jadi dari segi pembiusan, ada risiko, dua risiko. Saya tanda tangan surat, ada dua risiko. Yang pertama, risiko koma. Koma ni pula dua risiko. Koma sekejap, tak apalah kalau sekejap. Dan atau koma lama. Lama tu je, no? Satu lagi risiko, tak bangun langsung lah. Lepas bedah tu tak sedar langsung. Macam arwah Tuan Guru Fadil Muhammad Noor yang lepas bedah tak sedar-sedar dah. Jadi saya ada risiko itu. Saya tanda tangan, saya cakap kat doktor bius tu, pakar bius, saya kata, doktor, saya tak takut nak tanda tangan. Sebab saya tak takut, doktor tahu kenapa? Doktor, kenapa pakcik? Sebabnya doktor, kalau besok saya mati, saya tak tanda tangan pun saya mati. Saya tak bedah pun saya mati. Kalau besok saya tak mati, saya 1000 kali kena bedah pun saya tak akan mati. Tapi apa yang saya takut? Dia kata, apa yang pakcik takut? Kalau saya betul-betul mati. Kalau betul-betul saya mati besok, itu saya takut. Kenapa pula? Dia kata, kenapa pula? Dia tanya, kenapa pula? Yalah, saya nak bawa apa depan Tuhan? Cukupkah ke bekalan amalan saya nak bawa depan Tuhan? Sebab tu tuan-tuan, masa kat atas meja bedah tu, beberapa minit sebelum orang bagi bius tu, saya cakap kat Tuhan, Tuhan, aku pasrah. Kalau kau nak ambil aku dah terima dah, aku dah redha. Tapi kalau tak salah untuk aku minta beberapa musim lagi je Tuhan. Bagi aku sikit je tempoh lagi atas dunia ni, beberapa musim lagi untuk aku beribadah, khususnya berdakwah ke sana kemari, melengkapkan bekal aku dan ibadah aku atas dunia ni Tuhan. Tu je kalau boleh berilah. Alhamdulillah tuan-tuan, nampaknya Tuhan beri. Sedar saya lepas bedah, ada lagi saya atas dunia ni. Adik saya yang pula pergi mengejut 2 bulan yang lalu, tiba-tiba tak ada apa-apa cerita, tiba-tiba dengar cerita meninggal. Itulah hidup kita tuan-tuan, insyaAllah, ya. Jadi kita tak tahu bila kita akan pergi. Kita manfaatkanlah masa yang kita ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat jadi kluster terbaik, kluster tinggi di hari akhirat. Jadi sekian untuk malam ni. Kita jumpa lagi. Susah nak berhenti lah Syekh Sultanan. Tak apa, saya ada satu petu kawan saya ajar cara nak berhenti. Dia kata, kau kalau tiba-tiba aku akan jumpa satu ceramah, kau nak berhenti susah. Nak berhenti susah. Senang je dia, petua dia senang je. Saya kata, apa petua dia? Kau katakanlah. Kata apa?
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.